scheme of things, better than I thought. Different blood, rotten creatures. Truth of horror, disorder, lies to evil. Of your mind, it's where you die and poison to flower. The greatest death, the way of a serpent. The tears of death, you try to suffer and die. Live a better life. To the water begins to leave us. Sign of death, better life. There's a violent disorder to over the world. Itu tadi salah satu lagu yang ada di album yang aku pegang ini, teman-teman. Jadi sebelum kita ulas, salam metal buat kalian semua. Jumpa lagi dengan channel ini, Metal Bung, channel tempat mengulas album dari band-band rock Indonesia era 1980 sampai tahun 2000-an. Kali ini aku ingin ulas salah satu band dari masih dari kota kelahiran aku, dari kota Medan, ya. Dan kita singgah sejenak ke skena brutal death metal, ya, skena yang banyak bermain di underground. Dan minim sekali untuk band-band underground itu yang masuk ke major label, tapi mereka dominannya itu bermain di indie label atau di label-label kecil lah, seperti itu ya, secara bergerilya di bawah tanah gitu untuk pembuatan album. Dan salah satunya ada band yang aku pegang ini adalah band dari anak Medan, ada namanya Friday the 13th, ya. Band ini terinspirasi dalam salah satu film yang dulu sering diputar di TPRI, kala itu ada Friday the 13th, dan nama judul film kemudian diabadikan mereka menjadi nama band mereka yang membawakan violent brutal death metal, ya. Dan tiga orang anak Medan ini berhasil inilah membuat mini album aku, kita bilang dimutip kala itu, karena aku dulu dengarnya cuma ada di Radio Bonsita FM aja untuk lagu-lagu mereka ini, ya. Dan pernah juga malam Jumat gitu dulu di Bonsita ini ada jumpa atau wawancara dengan band-band asal kota Medan, dan salah satunya yang aku pernah dengar itu adalah Friday the 13th ini, ketika diwawancarai di Radio Bonsita FM kala itu. Nah, ini album yang keluar di tahun 90-an, tepatnya di tahun 1997 gitu, dengan genre brutal violent death metal, ya. Nih seperti ini, brutal violence death gore, untuk ininya genre musik yang mereka bawakan, ya. Simple aja untuk album yang mereka buat ini, ya. Gambar seperti ini aja untuk albumnya, itu Do You Believe in Bullshit, nama judul album mereka. Itu ada lagu yang cukup sering diputar, itu ada Begu Ganjang, State of Violence, Brutalizer, Bleed in the Dark Day, dan Dead B-nya itu ada Santuman Drone, Supernatural, Palsu, dan Devil Slave. Itu Friday the 13th, tiga orang aja, ada Romy, Pangeran, dan Zack. Ya, tiga orang ini main dan sering tampil di event-event underground di kota Medan kala itu, ya. Cukup sering dan sering menjadi bintang tamu juga. Kemudian ya cukup besar lah untuk di skena musik brutal death metal atau skena musik underground, mereka ini cukup punya nama kala itu di tahun 1990-an, ya. Tepatnya tuh mereka terbentuk ini di tahun 1995 kalau nggak salah aku, kemudian akhirnya bergonta-ganti, akhirnya bisa buat album, ya. Dan tiga orang inilah yang kemudian menjadi Friday the 13th,
ya sampai mengeluarkan album ini. Dan album ini juga udah dirilis dan sudah ada sebagian sudah ada hak cipta juga ya di dalamnya. Sementara Bro Romi ini juga udah jadi pedagang kalau nggak salah aku, bisnismen lah kalau kita bilang. Dan mereka membawakan tema-tema lagu yang ini ya bertema pembunuhan keji, ganas, brutal gitu ya. Dalam album dalam lagu-lagu yang mereka bawakan tuh kayak Begu Ganjang nih salah satu, kita bilang makhluk gaib ya, khasnya orang Batak lah kita bilang ya, itu menjadi salah satu judul lagu dalam album mereka ini. Kemudian ada juga Santo. Santo ini juga ilmu gaib juga ya, untuk membunuh orang juga. Jadi memang brutal death metal ini memang banyak bertemakan lagu-lagu dengan bertema lagu pembunuhan atau kekejaman gitu. Kekejian dan kekejaman lah lebih tepatnya, tapi ya tema-tema misterius lah gitu. Termasuk juga di situ. Oke, itu tadi salah satu lagunya, mungkin kalian pernah kenal dengan band Medan yang satu ini, Friday the 13th, yang sudah aku rilis di channel aku juga untuk lagu-lagunya. Kalian silakan tengok aja lagu dari Friday the 13th. Dan aku paling suka untuk album mereka ini ada dua lagu aja, itu ada Santo Madron dan Begu Ganjang. Dua lagu ada Pangeran itu pada bass, kemudian Romi itu ada gitar, dan Zack itu sebagai drummer dalam album ini. Untuk produksinya itu mereka produksi di Basic Music Studio Medan ya. Kemudian mixingnya itu by Andrew Tobing. Ah, itu kala itu. Dan di sini masih ada kontak personnya juga masih ada itu kala itu. Nih. Ini sudah masih zaman telepon lah kala itu ya. Oke, itu aja. Anak-anak Brutal Death Metal, bantu juga untuk like dan subscribe channel aku ya. Dan buat kalian yang udah bantu aku juga ucapan terima kasih. Kita lanjut dulu. Salam metal buat kalian semua. Jumpa lagi di episode berikutnya.